Atuh kayak iya ngontrak teh Gusti, kumaha nginum, kumaha dahar. Sare di mana? Beberapa waktu lalu, seorang gadis yang menimbun sampah di kamar kosnya menghebohkan jagat maya hingga ramai diperbincangkan netizen. Berdasarkan video yang beredar dan viral di media sosial, sampah terlihat menggunung hingga memenuhi kamar kos seorang gadis bernama Nia yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Menanggapi perbuatan tersebut, tak sedikit netizen yang merasa iba lantaran menduga sang gadis mengidap penyakit mental yaitu hoarding disorder. Sementara itu dikutip pikiranrakyat.com dari laman Health Direct pada Selasa 18 Oktober 2022, seseorang yang mengalami gangguan penimbunan atau hoarding disorder terus-menerus mengalami kesulitan untuk membuang berbagai barangnya yang sudah tidak bernilai. Mereka merasa butuh untuk menimbun barang-barang tersebut dan merasa kesulitan membuangnya. Mereka kerap menimbun berbagai barang yang bernilai rendah dalam kondisi buruk dan mudah diganti. Oh, gede mulai istirahat. Apa itu Rizky, Andung? Jangan lupa ya. Follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.